Boleh terangkan hukum sebenar hafal Quran bila kita hafal beberapa surah lepas lama dah dah ulang jadi dah ingat. Ada orang kata kita kena laknat sebab dah ingat. Saya jadi takut nak hafal sebab kena laknat bila dah ingat. Ha. Dia nak hafal Quran tapi dia kata kalau dah ingat kena laknat malah hafal. Ada dua pandangan ulama masalah bila kita hafal dah Quran patut dah ingat. Yang pertama iaitu mengatakan jika kita tu tidak sengaja lupa tidak berdosa. Atau dengan sebab kita maknanya baca ingatan kita tak macam dulu jadi tak ingat tidak berdosa. Yang tak ada khilafnya sengaja melupakan Quran. Dia ingat dah tapi dia tak mau ulang. Kalau dia ulang kan jadi ingat. Kalau dia baca Quran kan jadi ingat. Maka dia biarkan Quran sehingga akhirnya dia akan lupa. Waktu tidak ada perselisihan tentang harap dan dosa besar. Neh? Ha, jadi bagi yang mereka yang telah lupa-lupa ayat kadang-kadang dengan sebab sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hal rumah tangga, dulu tak nikah, tak ada anak bini, sedaklah ngapa 3 juzuk sehari nah. Tak ada kerja. Dan ni dia anak bini kakak berik tubik seorang, kakak berik tubik seorang. Ha, ha, dah sibuk dah lah. Kadang-kadang terlepas 10 ayat, 20 ayat daripada ingatan. Kalau hak gitu neh keluar daripada khilaf, ulang balik hak kita dah hak kita lupa tu neh. Ha, kita tadarus balik supaya dia ada balik dalam ingatan.